Why you always in the mood? Fucking around acting brand new. Ain't tryna tell you what to do. We're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fucking around acting brand new. Ain't tryna tell you what to do. We're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached when I start to feel unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want for me. I just want your company. Girls obvious, elephant in the room. We a bar of feet, don't act so confused. You're starting it, now I'm in a mind. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a better. Why you always in the mood? Fucking around at the brain now. Ain't tryna tell you what to do. We're tryna play cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Oke cuy, balik lagi di channel gua. Dan di video kali ini gua bakalan kembali mengasih kalian livery lagi. Jadi maaf kalau uploadnya agak kesorean, soalnya gua baru kelar buat livery-nya. Jadi livery ini gua buat mulai dari tadi pagi, ya lumayan lama sih. Karena gua lama di bagian detailing bodinya, karena livery yang gua buat kali ini ya lumayan detail lah. Oke, jadi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke. Kita bareng-bareng menuju ke 20.000 subscriber, oke? Okay? Kita langsung saja ke garasi. Seperti biasa, gua nggak tutup-tutup livery-nya karena udah capek buat livery. Masa gua tutup lagi, habis itu gua buka lagi, ya udah sih. Jadi gua biarin aja kayak gini. Jadi kita review-review saja. Oke, okay, jadi yang pertama di sini gua menggunakan basic S14 kembali. Dan kemarin juga gua sempat buat livery apa namanya? E-sport apa ya? On e-sport, kalian pasti tahu lah e-sport yang kayak organisasi ya seperti itulah, yang gini-gini PUBG atau apalah kalian, atau ML kalian pasti tahu. Oke, jadi mungkin untuk review ada sinematiknya bersama admin FPRJ Indonesia dan sama yang lainnya. Gua belum tahu kapan pastinya, yang pasti gua bakalan upload di channel ini untuk review lebih jelasnya. Tapi untuk livery itu free part, khusus kami saja sih. Oke, jadi di sini kembali lagi kita ke livery ini. Ini adalah livery Paul Walker. Kalian pasti tahu yang ada di film Too Fast and Too Furious, apalagi pencinta balap pasti tahu film ini dan livery ini. Jadi ini adalah mobilnya si Paul Walker. Jadi dulu sebelum ini gua udah sempat buat, cuma masih amburadul. Belum detail lah, belum kayak sekarang gini. Oke, jadi kita langsung saja ke body kitnya dulu biar enggak kayak aneh gini kelihatannya. Kita pasang body kitnya dulu. Seperti biasa, bumper depan gua gunakan 2A Performance karena emang bumper andalan. Untuk fender depan gua gunakan Vertec. Untuk sheskit gua gunakan 2A Performance. Fender belakang gua gunakan 2A Performance juga. Oke, jadi untuk bumper belakang gua gunakan Vertec. Untuk lampu tengah belakang gua kosongkan. Jadi untuk headlamp dan taglamp gua ambil dari Nissan GT-R R34 yang gua dulu sempat buat. Jadi gua ambil dari sana. Oke, jadi di sini untuk spoiler gua gunakan ya ciri khasnya si Paul Walker lah, GT-R R34-nya. Dan di sini untuk rim to velg gua gunakan yang ini karena ini lebih menyerupai aslinya. Oke, jadi sekarang gua bakalan pasang damper seperti biasa.
bumper andalan gue BC Racing, mantap. Oke, jadi itu saja sih untuk eksteriornya. Untuk interior di sini steering gue gunakan yang polosan saja. Untuk ini apa namanya? Google ya, kayak speedometer gue pasang. Dan untuk handbrake gue biarkan saja yang standar. Dan untuk shifter gue ganti. Di sini gue nggak pasang roll check karena mobil aslinya emang nggak pasang sih, yang di relief. Dan untuk seat gue gunakan warna biru. Mana dia? Nah, jadi seperti itu untuk interior dan eksteriornya. Untuk engine masih standaran. Dan di sini untuk livery body gue menghabiskan 378 layer. Dan untuk window gue menghabiskan 106 layer. Di sini untuk body ya seperti inilah. Gue banyak habisin layer di detailing bodinya aja sih. Detail-detail bumper depan, bumper belakang, sama body lah. Untuk sponsor gue gunakan yang ada saja karena males gue custom sendiri. Masalahnya coba pakai yang udah ada saja. Oke. Jadi mungkin itu saja sih untuk livery kali ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe, dan nanti kalian bisa request di bawah untuk video selanjutnya gue bakalan buat livery apa atau apa. Ya pokoknya komen saja di bawah, oke? Jadi gue bakalan langsung saja cobain liverynya. Jadi see you next time to next video and enjoy to the video.